Komisioner Kompolnas Pongki Indarti mendukung upaya profesional Polri dalam menangani kasus tewasnya 7 orang di Kali Bekasi. Menurut Pongki, Polri memiliki metode scientific investigation yang dapat mengungkap kasus secara valid dan tidak terbantahkan. Kami melihat Polri sudah melakukan upaya penyelidikan, kemudian juga penggalian data informasi, terus kemudian untuk identifikasi itu sudah sangat bagus. Dan kami juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri secara profesional, based on scientific crime investigation, supaya hasilnya valid ya, nggak terbantahkan ya. Artinya misalnya begini, ini kan 7 orang ini ditemukan meninggal, kemudian dibawa ke rumah sakit Kramat Jati Polri untuk kemudian diotopsi. Nah, itu kan tindakan-tindakan yang saintifik ya. Dari situ kita juga bisa melihat penyebab kematiannya apa, terus kemudian juga nanti akan diselidiki apakah ini termasuk tindak pidana atau tidak.